Aku tahu hari ini ada isu-isu yang panas gila babi. Panas, panas, panas. Yang panas gila, gila punya panas. Aku pun tak tahu lah sebab apa. Balau juga social media dekat sini. Dan enjoy the video. Bye. Panas gila doh. Panas, panas, panas. Now, enjoy the video, man. Hey gang, what's up? Welcome back to the Gaming Boss. Saya tengok saya buat borak. Okay, aku hari ni aku nak buat isu-isu macam cakap macam secara performance, secara macam biasa aku cakap eh. Okay. Fine, aku nak bercakap itu. Okay, jom kita cakap macam biasa. Okay, kenapa isu yang paling viral minggu ini dan minggu yang lepas-lepas? Okay, isu Dong Zong. Tak apa, Jong Zong. Tak apa, bahasa baru je, Dok Zong. Dan bahasa baru je, Jong Dok. Okay, bahasa baru je. Okay. Dia menentang Jawi dan dia nak buat kontes Easter tomorrow. Menyebabkan orang Melayu rasa macam... Okay. Aku tahu. Aku dah cakap macam mana je. Tapi macam malah. Budak eh, aku buat video eh. Budak aku buat live budak je. Tapi disebabkan kita buat video, kita buat video je lah. Okay, jom kita cakap cerita Zong Zong. Zong Zong, dia katakan dia nak buat kontes. Dia nak buat batahan tulisan Jawi. Okay. Okay, aku pun marah. Tapi... malah aku nak tu boleh ya. Malah aku nak ambil point budak aku nak maki hamu dekat sini. Maknanya kenapa nak maki hamu pun kat sini. Tapi macam malah. Okay. Positif adalah dia nak buat kongres sebagai protes. Sebagai berdekat pelajaran Jawi. Hanya tiga pukul serat je. Positif adalah dah bagus. Memang dah bagus pun. Okay, jika dah ambil negatif. Negatifnya akan negatif adalah untuk orang Melayu marah tentang tulisan Jawi. Okey, aku ada setengah-setengah orang Melayu ni tak puas hati lah hau. Bagi aku pun. Sebagai orang Melayu, memang kita sayang kepada Jawi ni. Kita tak belajar bahasa Arab pun. Lepas kita nuk. Jawi pun. Aku pun nuk gila. Okey, kita tahu. Kita dadak tu disebabkan kerajaan kita pun sekulah. Biar kita berdekat buang tulisan Jawi. Itu zaman dulu. Sampai sekarang ni zaman Pakatan Harapan untuk mengenalkan Jawi kepada non-Muslim. Bagi aku adalah bagus. Bagus lah. Sebab apa aku kata bagus? Dah uzam ni je, tak pergi dah uzam. Alah apa? Sebab apa dia buat? Mana aku tahu? Aku pun tak tahu sebab apa dia nak untuk marah tulisan Jawi ni. MCA pun gitu, tengok apa ni. Lama muka jatai, amoy. Lama muka jatai tapi otak udang. Lama muka jatai tapi otak udang weh. MCA. Aku pun tak faham lah. Dan DAP. Aku ada politik tak bunyi isu ni. Hanya dozong je bunyi. Adalah presiden beruk tu. Jadi PN tu yang bunyi. Aku pun tak tahu sebab apa Dong Zong ni dia anti gila Jawi. Anti gila. Dia anti. Anti gila. Dia berada hook. Dia bersatu gila. Lawa. Bukan Jawi. Dia faham. Dia sama dengan orang Melayu. Kalau orang Melayu dia belajar dalam bahasa Arab, bahasa Jawi ni, Jawi dia tu agama ni. Macam contoh belajar hadis ataupun Al-Quran. Review aku sebut Al-Quran. Al-Quran. Sorry, aku pelak sikit sebut Al-Quran. Untuk hadis, belajar hadis, belajar Al-Quran, tafsir ni, tafsir tu, daripada ulama-ulama. Tu orang Melayu. Okay? Tu bahasa Arab, Jawi. Apa lagi? Jawi. Agama. Okay? Faham-faham? Okay. Tu untuk orang Melayu. Untuk yang bukan Melayu, bukan Muslim, kita nak berkenalkan bahasa Melayu Jawi. Sebab apa aku kata Melayu Jawi? Sebab daripada aku lah, sebagai orang Melayu, sebagai orang Melayu lah. Okay, sebagai orang Melayu, kita duduk zaman Melayu lah, alam Melayu orang kata.
Kan Islam ni datang orang kata pada Cina, pada India, tak tahu pada Arab ke. Okey, sebab kan raja-raja Melayu, raja-raja dan sultan-sultan Melayu guna dulu di zaman Melaka dulu kan. Zaman Melayu dulu eh. Guna semuanya cara tulisan Jawi. Dia tak ada bumi, okey. Bumi ni abad-abad lah. Aku pun tak tahu abad berapa tulisan Rumi ni. Sebelum Rumi ni ada, kita guna orang Melayu tulisan Jawi. Okey, aku tak tahu lah orang Cina baik dagang sini ke pedagang orang Cina pada Cina tau. Tak tahu ayah boleh baca kedap tulisan Jawi tu. Aku tak tahu lah tau. Kita sebagai orang Melayu, aku nak habis sebagai orang Melayu. Kita tahu tulisan Jawi ni daripada dulu lah, daripada gaji-gaji Melayu, daripada sultan-sultan Melayu. Dan kita nak pedagang-pedagang Melayu. Tu je lah. Tapi orang Melayu guna Jawi tau. Okey, macam mana orang bukan Melayu, bukan Islam, pedagang-pedagang daripada Asia lah. Okey, daripada Eropah ke, daripada Island ke, I don't know. Okey, kita ambil yang paling dekat lah, paling dekat gila, paling latest gila. Kalau kita sebut Cina India tau, Cina India, okey. Kita sebut India dulu lah, kira-kira resti, apa nak kata tau. Okey, kita ambil, tadi Dozok eh, jangan tepi Dozok, aku nak cerita sikit. Kalau kita ambil pedagang daripada India, aku letak sini kata lah, senang cerita. Pedagang daripada India, okey, datang daripada tanah Melayu untuk ni lah, jual barang, jual kain, jual apa. Tapi kita guna dalam tu bahasa Melayu Jawi. Kita tak guna lagi dalam bahasa Melayu biasa lah. Kita cakap dia, cakap sebagai Rumi lah kata. Bahasa Melayu baru-baru. Sebelum bahasa Melayu, Melayu ada. Melayu yang kita guna sokmo ni. Yang kita guna setiap hari ni. Sebelum tu kita guna bahasa Melayu Jawi. Sebab kita, masa tu kita guna Jawi tu. Bahasa Melayu ni kita lambat sikit. Okey, tu India. Okey, aku nak tanya faham ke dia. Okey, kita datang pada Cina. Macam mana pedagang Cina mai kat tanah Melayu nak jual kenapa jual limau Mandarin ke? Jual apa-apa pun. Okey, mesti kena translator lah dalam tulisan tu guna tulisan Jawi. Okey. Sebab isi Jawi ni palas sikit. Okey, cerita pun tak apa-apa kan. Tapi aku tahu gitu lah. Okey, macam mana orang Cina dulu yang pedagang dari tanah Melayu? Tapi kita guna tulisan Jawi. Lepas tu bukan bahasa Melayu sekarang ni lah. Okey, kita ambil zaman penjajah. Macam mana penjajah faham bahasa Melayu Jawi? Kan pelik tau. Penjajah ke? Penjajah ni daripada Amerika ada British, daripada Arab Spray. Tak tahu lah tau. Macam mana penjajah. Jajah lah, sebab ia jajah kita. Ya, jajah lah. Macam mana dia faham bahasa Melayu Jawi? Mesti pelik tau. Macam mana penjajah dulu faham bahasa Jawi Melayu ni? Bahasa Melayu Jawi ni. Ingat bahasa Melayu ni macam tai kucing ke? Macam mana? Mesti budak tahu tau. Macam mana raja-raja berunding dengan orang-orang Melayu ni tau. Tidak tahu tau. Sama Melayu, Hatua, Hajebak, Hapi Bala, Haluke. Tidak tahu warisan Melayu tu, warisan Jawi tu. Kan kita tengok cyborg ada tulisan Jawi di atas tu. Biasa kan terlalu lah kat tak ada dah. Aku pun tak faham kau lah. Sebab apa tak ada. Tapi kat terlalu lah ada kat atas tu ada tulisan Jawi. Bawah tu ada tulisan Melayu. Tu cerita je tentang sejarah Melayu. Tentang sejarah Melayu tu. Tentang sejarah Jawi Melayu. Bahasa lah bahasa. Okey. Okey, Dozok dengar eh. Okey, kita ambil poin ke Dozok. Dozok untuk suruh orang Melayu ni bagah. Dan adakah ini berlaku 13 Mei? Kita tak tahu lah berlaku 13 Mei ke tak. I don't know lah kalau berlaku. Aku nak join. Aku hentam lah Cina-Cina yang gap. Bukan Cina yang baik-baik. Cina yang resis dan dok kena budi. Bukan Cina yang duduk tepi jalan tu, sorry. Kita nak tetang ni Cina yang tak tenang budi dan Cina yang apa lagi? Yang resis, yang berkaumang. Okey.
Kita nak tetap tu. Kita nak tetap yang baik-baik ni. Okey, dengar dozor eh. Dozor tai. Okey. Kalau mu dah dengar ni, aku temuk muka mu. Itu dozor. Ha, aku akan edit lah video ni. Bukan lagi mu faham lagi. Masa ni pun faham lah sebab aku dah edit ni. Sebab aku edit, mu faham lah. Okey. Tu je aku punya point negatif ni. Dozor ni, aku sakit hati kat lah. Dozor ni, dulu lah. Aku dah pernah sakit hati gila ke. Macam ni dia berita-berita kat tentang dozor ni. Tunggu harapkan dozor. Aku setuju lah je harapkan dozor ni. Sebab dia, sebab dia suruh harapkan dozor. Sebab dozor ni, kalau dia ada je ki penyakit ni, virus dia eh, Malaysia takkan aman. Malaysia takkan aman. Dan Malaysia takkan aman. Yes. Ya, yeah, bagi aku Malaysia takkan aman. Sebab dia, macam mana nak aman kalau ada penyakit ni ki? Contoh mungkin dia penyakit tau. Mudah-mudah ada penyakit tapi mudah berawak. Payah tu. Tapi doktor kata nak baik ni kena bunuh, kena potong. Contohnya mungkin ni macam mana, kalau nak baik kena potong. Kena potong lah, biar benda tu pahit pun bagimu. Sama dengan dozor ni, pahit bagi kita tau. Nak harapkan dozor ni sebabkan dia Cina lah, how? I don't know lah. Dia koloni dia, biar kita pahit. Pahit pun nak ni batalkan keluarga negara ah. Dozor ni, tapi pahit pun dia akan macam baik. Haa, macam kita minum obat, pahit tapi selepas tu dia akan baik. Haa, lebih gitu lah. Dia kena faham dozor ni. Dia kena hormat sikit tuan rumah ni. Kalau tak berhormat, okey, kena lauk. Kena lauk. Haa, kena nasinya. Okey lah, kita tahulah semua rakyat Malaysia ni kan fasa gila. Bahasa Melayu, fasa pun sikit-sikit. Okey, kita tahu. Okey, kalau bahasa Jawi ni masuk dalam sekolah Cina, sekolah India, ia akan jadi berdegi. Berdegi, Islam, si nasi. Islam lah sangat. Kalau belajar Jawi, Islam. Kam. Dia bukan Islam belajar macam orang Melayu belajar tu. Dia hanya bahasa, hayati bahasa Melayu Jawi. Untuk hayati, untuk hayati je. Hayati bahasa anda. Okey, kita hayati dah bahasa Cina. Biar orang Cina pula hayati bahasa Melayu Jawi. Kita orang Malaysia. Orang Cina bagi kita bahasa Cina tau. Okey. Orang Melayu, kita bagi bahasa Melayu. Tapi tak ada pun. Bila-bila tak ada. I don't know. Lepas tu kita nak bagi dua lagi bahasa kita. Bahasa benda? Bahasa Melayu Jawi. Kita bagi je bahasa. Kata Malaysia? What the fuck? Kata Malaysia, man. Oh. Kata Malaysia? No. Orang Cina bagi kita, sebab dia Cina lah sekarang, dah usah kan. Dia beri kita bahasa Cina. Kita tak belajar pun. Habis kelas lah, how? Kita dah belajar pun. Okey. Lepas tu, orang Melayu bagi bagi kepada orang Cina. Sebab dozor Cina kan? Ideal lah, pasal ideal tu. Bahasa Melayu. Sebab kena cakap bahasa Melayu. Lepas tu, kita bagi bahasa Jawi. Biar hayati bahasa Melayu Jawi. Lepas tu, orang India bagi kita bahasa India. Kita bagi bahasa lah, semua bahasa. Ya Allah, payah nak faham ni, dozong ni. Tak boleh, betul ke? Mati Malaysia sikit ke? Come on lah bro, kita kan Malaysia. Alah, benda-benda boleh sembang. Tapi jangan sembang benda bodoh ni. Okay? Faham? Kalau tak faham kau, tengok dua kali video ni. Aku sakit hati kan dengan dozong bodoh ni. Sorry. Yang peminat dozong tu, game mampus. Sebab ni, sebab kita bukan resis. Kita bukan, orang Melayu ni bukan resis. Dia hanya untuk pergi pertahankan. Okey. Contoh macam orang Cina lah nak pertahankan bahasa Cina. Oh. Macam orang Melayu juga nak pertahankan bahasa je. Kita tak belajar pun bahasa Jawi. Okey. Alah kita dah weh bahasa sikit je pun bahasa Jawi. Takkan salah. Bosku. Okey. Kita habiskan dengan dozor tu. Ah, panjang ke dozor tu? Panjang pun, kena ambil video live lah. Sakit hati punya masa.
malah lah. Belah kami pop ini dia dozor ni, tapi macam malah. Okey, jom kita ambil isu yang kedua. Isu yang berlaku dekat China kau. Okey, berlaku dekat China kau. Okey, sorry to say eh, video-video ni kalau ada orang China yang tengok video ni, sorry to say kat Aili aku nak resist eh. Dia berlaku betul-betul kat China eh. Sorry, tak maaf. Ah. Kau si facai. Okey, kita tahu kat China berlaku benda ni dikatakan dapat itu fake. Dikatakan tertera ataupun care benda-benda ni macam syair itu lah. Menseksa orang Islam dekat Uhud dan nama negeri tu Uhud kot. Terkedak tau. Kat situ ada minoriti umat Islam, Muslim. Ya aku tak tahu lah, dia murtad ke tak apa. Tak lah, dia kan negara China ni, China ni komunis. Tak tahu lah, aku pun tak tahu lah. Adakah iman dia tergugur? Aku tak tahu. Okey, kita tak tahu lah tau. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai Muslim, seperti yang saya kata, ibadat pun tak buat. Okey, kita tahu dia berdosa. Tapi kita dah tahu lah, iman dia kuat ke tak untuk melawan komunis ni yang tak percaya Tuhan. Kita percaya Tuhan tau, sebagai Muslim. Tapi tak tahu lah, aku dengar video-video yang muda-muda. Tak tahu lah, kita tak tahu, kita setengah ke Tuhan belakang lah. Kan hari ni berlaku gerhana, okay, aku cerita gerhana. Banyak berlaku yang pada pelik-pelik hari ni. Okay, yang terkenanya orang Islam. Okay, hashtag yang akan cabar orang Islam. Okay, hashtag. Okay, kena bincang isu Uhud ni macam malas sikit. Sebabkan, okey, dia terkelir, kita tak terkelir, okey, aku tahu. Dia seksa, dia kena seksa, dia kena tu, dia kena li. Okey, dia tak pun ikut macam ni, komilis eh. Kita tahu. There, got there. So, Tuhan mati. Tu kita tolak lah. Kita tahu, kita nak just. Aku dah tahu, dia katakan spekulasi ataupun untuk berita daripada barat. Untuk ambilkan point untuk barang China. Kita tak tahu. Kita sembang boleh, tapi nak sembang lebih tu tak boleh. Aku dah dekat bawah ni. Benda tu berlaku betul-betul. Dia seksa orang Islam, dia bulu, dia rejam, dia. Kalau dah berikut rahaya, dia rejam. Kita tak tahu. Kita sebagai rakyat Malaysia, rakyat dan kita sebagai bangsa Melayu. Kita sebagai bangsa Melayu, okey, dia yang kena tu bahasa Cina tau. Cina Muslim lah, orang kata. Okey, kita tak tahu idol lah, kita rasa kesian, kita rasa tak apa lah, lawak dia pun kita tak apa tau. Kita cakap besar je lah boleh tau. Tapi, berserah kepada dia lah. Ini hari Jumaat tau, yang barakah. Agak-agak nak berlaku benda-benda perkobar lah, harap-harap. Dan kita simpati kepada China the Huhu the Huhu pray. Kita berdoa je lah hop. Asalkan semua saudara kita, saudara dia bukan saudara bangsa, saudara agama. Kan dia agama Islam, dia bangsa lain pun. Dia Cina ke, India ke, asalkan Muslim, kita saudara dia. Mata sepek ke, mata besar ke, hidup macam tai je. Kalau dia Islam, saudara kita. Pogba pun saudara kita kau. Ya, Pogba pun. Okey, Salah pun saudara kita kau. Okey. Saudara dia, sesama agama. Pogba pun. Bukan Salah muka macam jambang gila tu. Saudara kita lah tu. Tapi saudara bukan saudara adik-beradik. Saudara sesama agama. Dan berlaku kat China tu, kita berserah kepada Tuhan je lah kau. Kita tak mampu nak buat benda, kita cakap sembang boleh lah kat depan kamera. Nak buat benda-benda memang kita tak mampu lah cakap lah. Tapi simpati lah. Sedih pula aku eh. Kita sembang benda-benda macam tak sedap tau. Okay, kita beranikan berita cerita yang berlaku today. Okay, hari ni berlaku gerhana matahari. Okay, aku tahu aku tidur. Okey, apa aku tidur bau. Aku dah sedar bau berlakunya pukul 12 lebih. Aku kan aku sedar tak lagi tau. Aku first time tengok gerhala ni. Maknanya gerhala ni maknanya kuasa
Okey lah, kita tahu semua benda kau setuha belaka tau. Kita tahu apa kau setuha belaka. Yang berlaku gehanda ni maknanya kita kecil je. Kerajaan Malaysia ni, kerajaan dunia ni kecil je. Nak lawan tu kerajaan Tuhan memang Tak boleh lah selesita. Selesita dah memang tak boleh lah. Tak boleh nak lawan Tuhan. Ish, ya ya, aku lawan Tuhan bro. kita takut dengan Tuhan. Okay. Tapi agak-agak kerjaan kita dah lawan lah. Oh, kita berubah sikit, kita bertaubat. Sebab kita sebagai gerhala matahari ni, kita betul-betul sebagai seorang Muslim, kita okay, kita sembahyang solat gerhala Nabi Akadah sebagainya pun. Okay, kerajaan Tuhan paling hebat sekali. Kita tahu kerajaan dunia ni sikit je, kecil je kerajaan dunia ni. Oh, nak bezakan kerajaan Allah lah. Aku biasa je Tuhan. Apa berlaku gerhala hari ni? Gerhala apa? Gerhala matahari. Siapa buat? Kerajaan Tuhan. Bukan kerajaan Amerika Syarikat, Amerika China, Chile, Amerika dunia, kat Malaysia kah? Yang buat tu kerajaan Tuhan dah ke? Dan dia nak suruh matahari gerak gitu. Dia suruh je lah. Dia suruh bulan. Okay, dia suruh letak dekat tu. Kenapa kan Tuhan dia buat kerja? Aku pernah cakap lah. Kadang aku cakap dia macam ustaz lah pula. Oh. Tapi kita tu je lah. Okay. Dilatih-latihkan oleh pengguna YouTube adalah isu off top to y'all. Okay. Sumpah lalak. Yes, sumpah lalak. Kita bersumpah demi Allah, kita tak buat benda tu. Demi Tuhan, kita tak buat benda tu. Dan sumpah ini akan dilalak oleh Okay, kita tahu SD Azlam sudah buat berfitlah Datuk Seri Najib dan isu sumpah lalak ni. Aku macam malalah ambil pula ya. Tapi kita ambil je lah sumpah lalak ke, sumpah apa-apa je. Aku pula ya macam tak kisah pula ya. Tak kisah pun. Asalkan keadilan dia lah penting. Sumpah tu nombor 2. Okay, sumpah tu nombor 2 sebab sumpah bukan membuktikan lagi dia tidak bersalah. Yang penting kita kena ambil Tuhan je lah lila. Biar Tuhan je lah lila lagi tu bersalah ke tak. Kita manusia, kita tengok je lah tau. Sebagai kita manusia, biar kita macam sejak buat agama pula aku ni. Tapi kita harap tahun 2000 berapa je lah. Sebagai tahu yang berharga, tapi aku tak tahu sebab kita tak apa, sebab kita akan kita pendek, akan Tuhan panjang gila babi. Tuhan ini tahu dah tahu apa berlaku dia, tahu berlaku dia yang akan datang, ini berlaku dia sebab jadi akan kita ni pendek je. Okey, yang biar Tuhan nilai je lah. Kita nak nilai pun nilai je lah, nilai Najib tu bersalah ke tak, I don't know, nilai je lah. Nilainya bukan dekat social media, nilainya dekat makabah. Dan kita harap-harap mungkin generasi jatah tu jangan ego sangat Alik-alik Abdul, bukan aku ni tak suka lagi, aku suka lagi. Tapi jangan ego sangat, okey? Harap-harap pun faham lah aku nak kata benda ke. Aku pun dah ada idea ni. Sebab apa? Aku dah notebook. Okey, aku ikut 27 bilik. Sekejap aku ikut out sebab aku kampung sikit je. Malah aku ni kampung panjang-panjang gila babi. Aku malah lah maki-maki habu, tozo ke, berdi ke, kat Uhu ke, Haji ke, gahala bulan ke, gahala matahari. Sebab tu goodbye apa semua. Goodbye apa semua. Dan kita akan belaso pada hari yang pertama. Dah. Bye semua. Bye. Dah, aku ingat dia sebut Happy Christmas.
kepada yang akan berkis dia. Okay, bye. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu agama. Spoiler Star Wars, kira aku buat video.